Umar bin Khattab menjadikan lebih jauh daripada itu. Ada seorang mengatakan, ini sahabat saya, ditunjuk seseorang depan Umar bin Khattab. Umar tanya, kau udah safar sama dia belum? Udah pernah safar sama dia belum? Kata dia, belum. Kata Umar, kau belum mengenalnya. Jadi salah satu bentuk persahabatan yang benar, pernah safar gak sama teman kita ini? Karena di safar itu teman-teman, kelihatanlah sifat asli seseorang. Orang capek, orang letih, harus berkorban. Kan kita butuh minum, butuh makan. Biasanya sahabat yang loyal itu, dia sibuk tuh. Dia sudah siapin ini, dia beli minuman, dia beli makanan, dia perhatian, dia dahulin kita. Gitu kan? Mungkin kalau kita pergi ke kamar mandi atau apa, dijaga amanah barang kita. Gitu kan? Pada saat kita lagi ngobrol, dia perhatian. Maka itu loyalitas kelihatan. Orang kalau safar kan kadang-kadang ngantuk, capek, malas interaksi ya. Maka seperti itulah kurang lebih terlihat. Ini tolok ukur dari Umar. Artinya persahabatan perlu dalam Islam. Dan Nabi SAW mencontohkan beliau punya para sahabat. Dan kalau sudah menjadi sahabat, tentu kita dianjurkan orang-orang yang baik. Alangkah baiknya kalau kita mengetahui keadaan yang merupakan kebutuhan dia. Perhatikan ya.